Jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Semarang memiliki beberapa program studi. Salah satunya jurusan Teknik Sipil dengan memiliki program sarjana Sains Terapan atau biasa disebut SST, yaitu program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, lalu Perancangan Jalan dan Jembatan. Lalu di program Diploma 3 atau D3, di Teknik Sipil ada program studi Konstruksi Gedung dan Konstruksi Sipil. Mari kita ulas secara lebih mendalam dan mendetail di program studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Program Sarjana Sains Terapan yang berorientasi mendidik mahasiswa menjadi tenaga profesional, pelaksana konstruksi gedung yang mengutamakan kemampuan teknik dan manajemen perbaikan dan perawatan gedung, meliputi perbaikan dan perawatan struktur, utilitas bangunan gedung, pekerjaan interior dan eksterior, aspek-aspek perhitungan anggaran biaya, serta kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut K3. Selanjutnya di program studi Perancangan Jalan dan Jembatan. Program Sarjana Sains Terapan Perancangan Jalan dan Jembatan diharapkan mampu melakukan fungsi manajerial, perencanaan, pelaksanaan pengawasan pemeliharaan, dan pemecahan masalah dalam perancangan jalan dan jembatan yang kompleks secara mandiri dan profesional. Pendidikan Diploma 4 merupakan pendidikan yang berorientasi pada kompetensi profesional yang ingin dicapai dalam bidang perencanaan jalan dan jembatan. Kompetensi tersebut harus mencakup logical skill, oral communication skill, ability to work in team setting, analytical skill, written communication skill, knowledge of technology information. Dan di program Diploma 3 di Teknik Sipil ada program studi Konstruksi Gedung. Lulusan program ini memiliki kompetensi merencanakan, melaksanakan pekerjaan, dan pengawasan pada konstruksi gedung skala kecil. Membantu merencanakan, melaksanakan pekerjaan, dan melaksanakan pengawasan pada konstruksi gedung skala medium. Membantu mengelola sumber daya, alat, bahan, tenaga, waktu, dan dana. Pada pekerjaan skala medium, membantu menganalisis dan menerapkan data hasil pengujian mutu di lapangan maupun di laboratorium dalam pekerjaan skala medium. Selain konstruksi gedung, di program Diploma 3 ada satu lagi, program studi Konstruksi Sipil. Lulusan program ini memiliki kompetensi merencanakan, melaksanakan pekerjaan, dan melaksanakan pengawasan pada konstruksi bangunan air, struktur penahan tanah, dan perkerasan jalan raya pada skala medium. Membantu mengelola sumber daya, alat, bahan, tenaga, waktu, dan dana. Pada pekerjaan skala medium, membantu menganalisis dan menerapkan data hasil pengujian mutu di lapangan maupun di laboratorium dalam pekerjaan skala medium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polines Jaya. Saya Gianita Ratna Kusumastuti, Ketua Jurusan Politeknik Negeri Semarang, Jurusan Teknik Sipil. Model pembelajaran di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang dengan metode 60% praktek dan 40% teori. Pengajaran di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri
di Semarang dilakukan di laboratorium maupun di workshop dan di kelas. Untuk masa sekarang dilakukan dengan metode e-learning, baik untuk teori maupun praktek. Sebelum wisuda, rata-rata mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang sudah bekerja 25%. Referensi berasal dari alumni maupun dari CDC Politeknik Negeri Semarang. Mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang sudah baik karena pada awal perkuliahan dilakukan LDK yang tidak dilakukan di kampus lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polines Jaya. Sarana dan prasarana yang dimiliki jurusan Teknik Sipil meliputi gedung, ruang kuliah, studio, laboratorium, dan bengkel. Kemampuan dari peralatan laboratorium dan bengkel antara lain sebagai berikut. Laboratorium ukur tanah atau pengukuran dan pemetaan. Laboratorium ini dilengkapi dengan alat planimeter, theodolite, electrical distance measure atau EDM, water pass, dan alat pendukung lainnya sehingga mampu membuat pemetaan, layout dan stakeout, serta perhitungan volume pekerjaan tanah. Laboratorium material. Dengan didukung perangkat percobaan, laboratorium ini mampu melakukan pengujian berikut. A. Pengujian semen Portland dan mortar. BC. Konsistensi, kekekalan, waktu pengikatan dan susut. B. Pengujian beton seperti slam test, kadar udara, core drill, hammer test, dan kuat tekan. C. Uji mutu agregat halus dan kasar. BJ. Kadar organik, kekerasan, kadar halus, dan analisis gradasi. Yang terakhir, D. Pengujian aspal seperti penetrasi, ekstrasi, titik lembek, BJ, viskositas, dan Marshall test. Laboratorium Mekanika Tanah. Laboratorium ini didukung alat-alat seperti sondir, bor tangan, bor mesin, senkon, CBR lapangan, perangkat untuk percobaan batas Atherberg, analisis gradasi, tekan bebas, kuat geser, kompaksi, konsolidasi, permeabilitas, dan triaksial. Laboratorium ini mampu melakukan penyelidikan tanah, baik di lapangan maupun percobaan sifat fisik dan sifat mekanis di laboratorium. Laboratorium hidrolika. Dengan perangkat yang dimiliki, mampu melakukan pengujian kehilangan tinggi tekanan pada saluran terbuka dan saluran pipa. Pengukuran debit melalui berbagai model pintu air. Laboratorium struktur. Laboratorium ini dapat melakukan pengujian gesekan, batang tekan, batang listrik, lentur atau momen, batang rangka kuda-kuda, dan batang rangka jembatan. Selanjutnya, bengkel kayu. Bengkel kayu ini dengan alat-alat seperti mesin ketam rata, ketam penebal, molder, router, bubut, finishing equipment, dan sharpening tools. Bengkel kayu mampu mengerjakan pekerjaan pengetaman, penggergajian, membuat mebel, dan struktur kayu, membuat cetakan dan perancah konstruksi beton bertulang. Bengkel baja dan pemipaan. Bengkel baja dilengkapi dengan alat-alat cutting plate, rolling plate, ending plate, las listrik, dan las acetylene. Bengkel pemipaan dilengkapi dengan alat-alat threading machine, bending pipe, dan water freezer. Bengkel beton. Bengkel ini dilengkapi peralatan manual dan mesin untuk memotong dan membengkok tulang, cetakan blok kon atau beton paving, dan pengaduk beton. Laboratorium gambar. Laboratorium ini dilengkapi meja gambar dan penggaris serta satu setlet. Desain yang terdiri dari 24 komputer. Laboratorium komputer. Laboratorium komputer terdiri dari satu ruang kelas dan memiliki kapasitas 24 komputer guna mendukung proses belajar mengajar mahasiswa dengan staf pengajar. Secara umum, materi yang dikaji adalah AutoCAD. Untuk meningkatkan soft skill, para mahasiswa Polines diberikan kesempatan mengikuti berbagai kegiatan organisasi mahasiswa, baik di bidang penalaran, minat bakat, olahraga,
seni dan kerohanian. Polines, commit to quality.